بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين والحقنا بالصالحين وامسنا مسلمين وادخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. Minggu ini sebagai sambung daripada minggu baru ini lah. Apa dia kita nak tahu ciri-ciri ataupun sifat-sifat sufi yang menyeleweng. Sufi hak molek tak apa. Jadi kita dah tahu dah sufi korong yang ketiga, yang keempat tu tak ada. Tak ada capur benar-benar hak karuk. Tak. Nah, cuma semata-mata dia panggil gapo nak jadi zahid, nak jadi orang abid. Nah, taksi kepada kemewahan dunia. Dia semata-mata nak mendamping diri kepada Allah. Ah, tu bab-bab lain, pekoh pun baik, akidah pun baik, hak tu duk serupa dengan orang salah dulu. Lagu mana lagu tu? Ha, serupa dengan Al-Junaid. Nah, Al-Junaid ni gak dia orang salah. Dan dia tak sahih lah. Al-Kalam gapa semua ni dia murih benar, dia tak sahih. Ha, panggil gapa hak duduk mendalami nak kena Allah, nak kena Tuhan, kena dengan pekecek, kena dengan belok kok tu kok ni, dia tak sahih lagu. Jadi jelasnya dalam kitab tu Al-Junaid ni apa dia panggil di antara sufi yang tidak menyeleweng dan berada di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan As-Salafus Salih. Tapi dia panggil mari hok sore tu. Sore lagi. Allah. Sekali dengan dia juga. Orang serung juga. Korong yang ketiga juga. Nama dianya Dhunnun Al-Misri. Orang Mesir. Nah, Abul Faid. Nah, gelar dia kan. Maknanya nama dia apa? Sauban bin Ibrahim Al-Misri. Nama dia. Sauban bin Ibrahim Al-Misri. Dia mati ini pada tahun 245. Nah, maknanya di antara orang tasawuf korong yang ketiga. Daripada dia ni lah timbulnya ajaran-ajaran sufi yang menyeleweng. Yang kebanyakan tarekat tasawuf learning tu giduk pecah ambil sini. Bukan gi ambil kepada Al-Junaid, Syekh Al-Junaid dah. Jadi dikatakan dia inilah di antara orang yang letak batu asas al-wadi'ul haqiqi li ususit tasawuf al-mawjud al-yawm. Maknanya orang yang meletak wang rakthan, nah, meletak yang sebenar, orang yang pengasas yang sebenar bagi dasar-dasar tasawuf yang ada sekarang ini. Nama dia apa? Abul Faid Sauban bin Ibrahim Al-Misri. Dialah orang yang mula-mula yang diduk kecek mengenai makom-makomnya. Mari dah lah. Makom. Makom apa? Makom tujuh. Makom tujuh. So tak pada dua, tak pada naik. So makom tujuh. Ulama-ulama balik ke dia semasa tu kok banyak mari duduk menetai dia, duduk peringat kata ingat molek hak ni punah dah ni, dia ni. Dia ni punah dah. Ulama-ulama pada masa tu. Nah, jadi ada pun demo-demo lain, terutamanya dia panggil Al-Junaid bin Muhammad ni mati 297.
Nah, Sauban ni mati 245. Ha ni dia awal sikitlah. Al-Junayd ni kena, mak ni. Jadi Abu Nuaim ni masya-Allah ulama terbesar. Nah, dia kata-kata Al-Junayd ni kana kalamuhu bin nususi marbutan. Percakapan Junayd ni dia sentiasa terikat dengan nas-nas. Tak lari dengan nas Al-Quran, Al-Hadis, gitu dok asar daripada as-salaf, lagi pergi ada. Nyace ada. Ha? Hidup ada nyace ni kak, tak ada apa lah. Sepanjang wadah, wadah tak putus. Tapi kalau tubik daripada Quran, tubik daripada hadis, keluar daripada sunnah, tu dia panggil keluar daripada nyace. Nah, wa bayanuhu bil adillati mabsuta. Dan bayan dia, kenyataan dia tu maknanya dengan dalil-dalil tu dia banyak sekali. Banyak sekali dia kecek dia dengan dalil. Ha tu. Tasawuf. Bukan tasawuf tak sedar dalil, baru tanya dalil murih. Ha tak kena. Tak kena. Sebab agama Islam ini berpijak di atas dalil. Agama-agama ni bukan demo, bukan saya. Ha. Bukan hak Sianu bin Sianu. Bukan hak orang alim. Bukan hak Imam Syafi'i agama ni. Nak pahala pahala. Imam Syafi'i pahala pahala. Bukan daripada orang panggil apa kemahuan dia. Dia ijtihad mengikut dalil yang ada pada dia. Qala Allah, qala Rasul. Lepas tu dia hipung bagi segala pendapat ulama apa. Dia ijtihad. Cara dia. Imam-imam lain lagi tu. Jadi bukanlah mari duduk nak berijtihad. Orang panggil secara mutlak seolah-olah agama ni hak dia, Islam ni hak dia. Ha, bukan tak kena situ. Ha, situ tak. Jadi agama ni hak Allah dan Nabi Muhammad, hak Rasul. Dua ni yang hak berhak jadi tuai sungguh. Hak lain tak boleh jadi tuai. Sebab tu Ibnul Qayyim gapo mai kedian dia puji kepada Al-Junayd, tak ada masalah. Nah, puji kepada Al-Junayd, Syekh Al-Junayd. Cuma mari Datuk ni, mari Zunnun Al-Misri Sauban bin Ibrahim ni kecek habak makam, kecek hab, dia panggil orang ulama lain pun dia kata zindik. Nah, adanya wali-wali tersendiri, wali apa dia panggil, wali kutub Allah, wali autad, wali apa lagi, wali abdal. Gila lah. Mana hak duk jaga dunia ni, wali khusus duk jaga dunia ni. Dialah pengatur. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengatur dunia ni melalui zaman ni. Zaman ni kena izin dulu ni. Ha tu. Wali kutub kena izin dulu. Jadi gi siapa kau peringkat parah punya adalah gi dia panggil gi duk putuh akidah. Nah, gi duduk gromok dengan naudzubillah dengan syirik akbar. Nah, maknanya gi duduk serah kuasa mutlak ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu kesoklah. Ha, tu dia jadi kita kena tahu dah. Sebab tu apa dia orang hak mari apa dia selain daripada Al-Junayd ni Sahal dia panggil As-Sahal At-Tasatturi. Dia berkata lagu mana hak ni hak duk orang apa dia sufi hak molek lagi ni, dia kata lima empat perkara, arba'atu asyak. Empat perkara ni siapa-siapa kata empat perkara ni maka dia kafir. Kafir di sini kufruddin bihi, mana kufur dengan agama dia tu. La kufran ni'mah, bukan kufur ni'mah dah. Dia rayak saldah, dia bubuh saldah dalam kitab dia. Siapa-siapa yang kata empat perkara ni, dia ni kufur keluar daripada millah, keluar daripada agama. Bukan kufur ni'mah dah. Satu dia kata mangkola al-Quranu makhluk, siapa yang berkata Quran makhluk? Quran makhluk tak leh. Nah, tu kufur. Dan siapa yang berkata innallaha la ya'lamu li syai'in hatta yakun. Orang yang percaya kata sesungguhnya Allah ni tak tahu sesuatu benda sehingga benda tu ada dulu baru dia tahu. Belum ada, dia tak tahu hal tu. Kita ni manusia belum beranak atas dunia ni, Tuhan tak tahu gapo jadi kita. Ha tu. Ha tu teruk belaka tu.
Karena ilmu Tuhan ni ilmu yang tidak ada sakat, ilmu yang orang panggil tidak ada awal dan tidak ada penyudah. Nah, ha, tu ilmu Allah. Wa man qala ana mustaghnin 'anillah, dan siapa yang berkata aku ni tidak perlu lagi dengan Allah. Mustaghnin tidak tak perlu, terkaya, terjemah masa kita dulu. Terkaya maknanya tak kena tupai Allah. Tak kena tupai Allah. Ha, ingat kelimah-kelimah ni maknanya duk pergi atas diri sendiri. Ha, ni yuk pasang baru-baru Jawa Chonrun main. Yuk seri ni yum nun yang mari kelimah-kelimah lagu ni. Aku nak buat dosa harik apa semua tu, hak tu jangan tanya. Aku nak pergi jawab sendiri depan Allah. Dari akhirat esok. Chan mi het pun ti ja pai tob na Allah. Eng ya mayung, pok tan tang lai, pok eng ya mayung kap chan. Saya nak jadi lagu mano, nak minu arok lagu mano, nak kalu orang tino, nak sain dengan jatai banyak mano. Nah, orang jatai pun dia nak sain dengan tino dia banyak mano. Nah, dia nak jadi jatai, nak jadi tino, tino nak jatai. Hak ni ya mayung kap chan. Chan mi kam tob to na Allah leo ne wan kiamah. Oh, sedap dia kata. Dia tak tahu kata mulut dia ni kena berkah habis, kena menteri habis dalam akhirat esok. Dia tak tahu, dia tak mengaji waktu. Nah, tak boleh kecek belakang mulut dia akhirat depan esok. Nah, pakak nunuk belakang tu. Tak ada bengah-bengah pun. Mata, telinga, gapa semua muka nunuk belakang depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berani nak bengah. Itu dia hari akhirat. Limanil mulkul yaum, Allah kata. Siapa yang jadi raja pada hari ini? Tengok belakang. Puak-puak Fir'aun, puak-puak Debalan ni nunuk habis. Tak ada siapa berani nak jawab di hadapan Allah. Tiba-tiba dia ni main rakyat kata, dia ada alas semi headphone tidak pai top na Allah. Tu kelimah, tu kelimah kasar. Kelimah yang teguk. Nah. Nah, maknanya mu ya duduk sekolah kata mudah rengih ni. Nah, tapi wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan di sisi Allah tu besar ni. Nah, kelimah ni kalau dia tidak bertaubat hadahullah. Tiga, yang keempatnya siapa yang berkata innallaha zalimun lil ibad, Tuhan ni zalim pada hamba dia. Siapa-siapa kata lagu tu kafir atau mengikut sahal at-tasatturi. Zalim lagu mana? Duk lok pergi mati ni. Duk lok di Pakistan beribu mati. Dah dia kuasa sangat kau apa tak boleh nak jaga manusia. Dia kata dia kuasa, qadirun qadirun. Tak itu ke? Dia kuasa, tapi apa tak kuasa nak jaga manusia? Tu dia Dr. Daniel di Multako di Tani kemarin dulu tu, saya terjemah dia, dia wari kelimah ni. Jadi dia rakyat kata di Amerika tu, saya terlupa tahun berapa. Nah, dalam sekitar 2005 gitu. 2005 2006. Maknanya duduk dalam dekat-dekat dengan 20 tahun lah. Ada sawa, sawa semacik putih sepa. Dihadu kepada mahkamah, hadu siapa? Hadu Allah. Fong Allah. Fong lagu mana? Hadu. Royak kata Allah ni mai patibat tam nati dia. Lak leh to kan tam nati. Ah, siapa tangan tu dihadu ni, dihadu Allah. Eh, dia nak adu aja dia tu pun payah dah. Nah, susah dah. Pak kita ni pun tak boleh adu dah kata. Jaga kot mai unde-unde. Nah, tak boleh jaga, tak boleh adu salah tahu mana pun. Pribadi ya. Orang panggil darab kan kum krong tang kot mai le kata rata menun kum krong habis. Datang-datang dia pergi adu. Sawon sawon. Dia pergi adu. Tahan kata, Allah duduk membiarkan manusia ni mati gepo bumi dengan banjir dengan tsunami banyak kok tu bong kok tu kok ni. Jadi Tuhan tak ada tunai tugas. Allah mai patibat nati, lak lehkan patibat nati. Tengok. Siapa tangan tu nama ni? Nah, zalim, Tuhan ni zalim. La haula wala quwata illa billah. Jadi penyakit lagu tu tu tak lama mari pak kita tu anak-anak kita. Ha, hadu habislah. Hadu ke Allah. Karena apa? Tak ada ajaran agama dan sebagainya. Jadi sahal kata orang yang kata empat perkara ni orang tu kafir. Ha, jadi maknanya gapo dia panggil duk dalam akidah yang molek lagi lah. Tapi apabila mari
Ibrahim, Ibnul Ibrahim ni, Sauban bin Ibrahim Al-Misri, hok ni hok mari duduk capu aduk nah tasawuf dengan ajaran-ajaran lain, terutama ajaran mari ikut sebelah India, Pram, Sikh, Hindu. Nah, mari dalam bentuk gapo? Dia panggil wahdatul wujud. Ha, tu mari dah lah. Pak kita faham tak gapo wahdatul wujud, wahdatul wujud. Maknanya Allah ni boleh menjelma di atas sesuatu. Tuhan boleh duduk dalam lembu, duduk dalam batu, duduk Tuhan duduk belakang. Tuhan duduk di apa dia pokok kayu, Tuhan duduk di bukit, Tuhan duduk di angin awal ke apa semua tu, Tuhan duduk belakang. Jadi nak pergi ke mana tu? Wahdatul wujud, wujud so ya. Wahdah, kesatuan wujud. Kesatuan wujud maknanya Allah so ya. Allah so ni satu ni maknanya dia duduk mana-mana pun maka hakikatnya ialah Allah. Jadi kita dia nak pergi buah mana, dia nak natijah pun hak dia nya maknanya orang hak sembah berhala pun dia sembah Allah juga. Moga Allah duduk dalam tu. Ha nya tu baik mari. Allah pergi kalau kita pergi tengok orang sembah lembu India semua, dia sembah Allah supaya kita ya juga. Kita duduk sujud ke apa ni sembah apa? Sembah Allah. Pas dia, dia pun sembah Allah supaya kita juga. Maka semua agama atas dunia ni kena berlaku pergi duduk sujud kepada Allah yang Maha Esa, ni wahdatul wujud. Nanti, tu sah. Lepas tu dalam bentuk al-hulul, al-hulul ni dia panggil rangsung. Al-hulul maknanya Tuhan boleh menjelma kepada sesuatu. Moga Tuhan ada dah. Na'udzubillah, na'udzubillah minasyirik. Nah, Tuhan ada dah di tiap-tiap sesuatu. Maka Tuhan boleh sedang api ni han, Tuhan boleh orang panggil menjelma, dia panggil gapo saat ni rangsung tu. Nah, tengok yang lembu zahir, tapi hak sungguh Tuhan dah tu. Ah, tu siapa tangan tu tu. Nah, dia mula-mula ni yang menjelma hak gapo Nabi Khidir dulu. Nabi Khidir mai jelma, Nabi Ilyas mai jelma. Nah, kawan tu nabi-nabi wali-wali dia Jailani gapo semua jelma mati dah, tapi dia boleh roh dia tu mai nduk menjelma atas orang-orang hak dia dia nak masuk masuk jadi rangsung. Ah, dia siapa tangan tu? Teruk dah lah. Nah, teruk. Gapo dia panggil apa dia? Wahdatul wujud ni. Siapa hak mula-mula wak arinya? Ibnu Arabi, Ibnu Arabi Hassan. Bukan Ibnu Arabi Al-Maliki tu dak. Nah, Ibnu Arabi. Nah, so. Tu dia. Jadi apa dia? Apabila Allah ada di setiap sesuatu, agama ni adalah agama yang satu, dia panggil tauhidul adyan, wahdatul adyan. Lah ni ada dah ni. Allah di satu negeri Arab. Nah, Abu Zabi, Arab Emirat. Nah, satu tempat tu dia buat belaka, dia buat gereja. Nah, dia panggil apa dia gereja hak hak Kristian, gereja hak Yahudi, patu masjid tiga dalam satu kawasan tu. Di Abu Zabi. Lepas tu dia rakyat katakan, kita sama-sama berada di dalam satu agama yang baru, iaitu Ad-Dinul Ibrahim. Agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Bukan bukan agama Islam dah kita. Agama Islam pun tak, Kristian pun tak, Yahudi pun tak. Agama baru, agama Ibrahim. Ha. Siapa tu harap berlaku awak gitu? Awak lagi siapa kau? Nah, na'udzubillah, na'udzubillah minasyirik. Nah, ambil ambil gapo tokong hok hok praput di India tu besar. Nah, nyoba di India tu aku dengan kapal terbang mari mai tok di Abu Zabi. Sama. Ha, tu dia nak klik lagi kepada hadis Nabi kata itulah maknanya di kepulauan Arab ni akan kumpulnya orang panggil beralo-beralo akan duduk berhimpun semula. Ha, tu hak ni hak ni dah kali. Ha, tu mula dah mula-mula. Nah, kita tengok dalam YouTube tu ada. Nauzubillah, nauzubillah. Gi sapa kepada istihlalul muharramat wa tarkil wajibat. Gi sapa ke memperhalalkan barang-barang yang haram dan tinggal benda-benda yang wajib. Ah, nak gi dahlah. Nah, moga sapa ke peringkat Tuhan dah ni. Moga peringkat penjelmaan dah ni. Nah, patu adanya penafsiran-penafsiran Al-Quran yang mengikut hawa nafsu dia ke? Jawab gi dahlah.
Nah, jadi siapa kau kena keluar daripada syariat Islam dalam dia ni. Kerana wali. Nah, wali ni kadang-kadang lebih tinggi daripada nabi lagi. Khatamul awliya, dia buat ikat dah dia. Khatamul awliya afdal min khatamil anbiya. Oh, siapa tahu tu. Penyudah bagi segala wali ini lebih afdal daripada penyudah bagi segala nabi. Maknanya dia hidup dakwah diri dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Nah, ha tu marilah ilmu hakikat, ilmu syariat. Yang hadap semayan ini hak tak siapa hakikat lagi, tak siapa martabat lagi. Habis tu dia duk kena semayan, hak kita hak semayan dah ni, hak kita siapa martabat dah, siapa yakin. Ha dia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mung sembahlah Tuhan mung sehingga siapa ke martabat yakin. Jadi kita sembah Tuhan, kaca duduk puasa, kaca duduk semaya, kaca duduk sujud kerana tak yakin lagi. Jadi apabila yakin, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga didatangi oleh kamu akan oleh yakin. Apabila yakin, semaya apa lagi? Ah, tu dia. Lepas tu hok-ho tu siapa? Hok-ho tu hok tak ngaji. Hok dalam kampung hok tak reti. Hok tak temu air semaya, hok tak dengar bel, hok tak dengar sejik, hok tak reti baca Quran sepatah pun. Hok tu hok-ho dalam kampung. La ilaha illallah. Ada orang duduk berimel lagu ni. Nauzubillah. Nah, ha tu dia jadi. Padahal al-yaqin di situ semua tafsir kata hatta ya'tiyakal al-maut, al-yaqin bermakna al-maut tafsir tu. Jadi orang hak pegang tafsir lagu ni, hak ni sesak dah. Sebab tu ada babo-babo rumah kita, tok-tok guru rumah kita, dia kata siapa-siapa pergi dengar Quran wajib sesat. Siapa-siapa pergi dengar Quran wajib sesat. Kita kata babo, hei babo, babo kena tafsir banyak lagi tu kelimah tu. Kalau babo berhenti sekadar tu membuatkan orang keliru dan lari daripada Quran. Ada? Siapa-siapa pergi dengar Quran wajib sesat. Babo tu gi duduk belawai dengan hadis Nabi pula. Karena hadis Nabi wayak kata, selagi mana mung pergi dengan Quran, mung tak sesat. Pas nak lagu mana? Ha, jadi babo kena tafsir. Tafsir lagu mana? Hak ni. Hak dok tafsir hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga mung tu siapa pun yakin tak kena semayang. Hak ni sesat sungguh. Pas hak orang tafsir hak ni, dia tak pergi dengan Quran daripada dulu lagi dah. Dia tak berimel dengan Quran, dia baca Quran pun tak reti dah. Dia tak biasa baca tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, apa semua, tak biasa dengar, tak biasa mengaji tafsir. Tafsir dia tu adalah hawa nafsu dan kejahilan dia. Ha tu sesak sungguh. Ha tu kita kena tafsir kat tu. Jadi kecek lagu tu fitnah, bawa fitnah. Nauzubillah min zalik. Jadi kena reti, kena royak. Jangan dengan sebab kata-kata kita ini menyebabkan masyarakat liar daripada Quran. Tak segi duduk tengok Quran, tak kena. Kita jadi syaitan, na'udzubillah min zalik. Kalau siapa tengok tu, orang lari Quran, orang tak segi baca Quran, orang tak segi pegang dengan Quran, orang tak segi hafal Quran, orang tak segi pahal Quran, dengan sebab syarahnya dan kelimuh orang panggil mengajar kita, maka itu kita adalah syaitan, na'udzubillah min zalik. Bapa kena tafsir molek. Tafsir kata, ya, kita pun yakin kalau orang hak pegang lagu tu memang sesak. Sesak sungguh. Tapi kena tanya orang hak pegang lagu tu dia pegang Quran dah. Dok, tak ada pegang Quran dah daripada dulu lagi dah. Dia tak pegang dengan Quran nah. Ingat molek. Dia tak reti apa dia Quran. Sebab tu dia sesak gitu lalu tu. Tapi kalau orang pegang dengan Quran, orang baca Quran, belajar Quran, tadarus Quran, buat halaqah Quran. Ha, kalau kena lagu tu sesak juga, babo belawai dengan hadis nah. Ada Nabi, na'udzubillah. Ada. Ah, tu dia dah. Kena ingat molek. Nah. Jadi, orang panggil habak buku-buku nimo juga dia panggil wak wijah dia orang kita ni selerok. Wak wijah orang kita ni silap paham. Tak leh baca Quran, tak leh tafsir Quran. Kalau tak leh tafsir Quran, tadika-tadika ni kena hapuh madah tafsir dalam kolah tadika. Habis. Berani ke tak? Orang yang ngajar tadika, ngajar madah tafsir tu, habislah 7 kelas 10 dia tu. Lepas tu dia duduk ngajar, budak umur 7 tahun, 8 tahun. Padahal dia duduk ngotak budak, duduk ngajar tafsir tu.
daripada tadika lagi akan ngaji. Maknanya kalau ngaji tafsir itu sesak sungguh, kita kena hapuh madah tafsir dalam tadika. Kena hapuh tafsir derajah satu ibtidai mutawassit. Kena hapuh. Tok-tok khotik apa semua, tak leh baca Quran, tak leh tafsir Quran dalam ketubah. Sesak ni. Ana buat lagu mana? Jadi boleh, tak ada apa pergi dengan Quran ni, baca Quran boleh, tadarus Quran, memahami Quran boleh, kerana Quran adalah dengan bahasa Arab yang nyata, yang terang. Tetapi bainal qausain, kita kena faham Quran melalui penafsiran ulama yang muktabah. Hak tu ya. Nah, tu dia dah. Ingat malik anu luar sikit ni. Nah. Jadi mai. Jadi selain daripada wahdatul wujud hak dia ada, selain daripada ajaran-ajaran masya-Allah syirik yang dia duduk ada, adanya dia panggil gapo lagi? Al-hulul. Saat ni hulul maknanya gapo? Rangsung, ada rangsung. Ada siapa ke berdakwa kata diri dia ni boleh wahyu daripada Allah dan Rasul sendiri. Ha tu mari. Mari dah lah. Ni siapa ni? Nama dia tua-tua sufi hak menyeleweng ni. Hak malam ni kita nak kecek sufi hak menyeleweng, bukan sufi hak betul Al-Junaid apa semua ni, dak Fudail bin Iyad, hak ni orang molek. Hak tak molek learning ni. Siapa ke learning? Dak ambil hak tu. Abu Talib Al-Makki pula, sorry pula kita kena ingat. Abu Talib Al-Makki dia kata kan, dia kata sebahagian daripada orang tasawuf ini dia boleh ambil ilmu dia daripada Tuhan dia waktu mana yang dia kehendak dengan tidak perlu belajar dan tidak perlu ngapa. Ambil lama dah kita baru dengar dalam YouTube dah. Jadi Abu Talib Al-Makki ni beribu tahun, korong yang tiga ni dah, korong yang tiga, yang keempat dah ni dia ni kecek. Dia katakan anna ba'da sufiyyah ya'khudhu 'ilmahu min rabbihi ayya waqtin sya'. Sebahagian ulama tasawuf ni dia boleh ambil ilmu dia daripada Tuhan dia secara direct ayya waqtin sya'. Masa mana yang dia kandak? Bila tahaffudin wala darsin, dengan tanpa hafa, tanpa belajar pada dulu. Dok mari menjelma selalu dah. Tuhan wi puah wi dia dah. Ni dia mari lagu ni sudah kecek ayah selalu dah. Pas kita baru dengar Said Warning, baru dok kecek lagu tu. Mari dok dakwa kata saya ni tak ada arah sungguh pelak. Khabar-khabar ilmu mari boleh jawab selalu dah, tak ada kena belajar, tak ada kena. Baru Said baru Abu Talib Al-Makki kecek beribu tahun mai dah. Nah. Siapa kau setengah-setengah orang apa dia tasawuf dia kata aku tengok Tuhan dalam satu malam ni 7 kali. Allah raaituhu ay raaitur rabba, aku tengok Tuhan fi lailatin, pada satu malam ni 7 mirar, 7 kali tengok Tuhan. Demo duk tengok Nabi tu perih ya. Nombor satu ke kawan ni tengok Tuhan. Tengok, boleh tengok tu. Wal akhir qala ra'allaha 120 marrah. Allah. Tak tidur dia mana. Tengok Tuhan 120 kali semalam. Tak pernah tidur. Nah. Lepas tu tengok 120 kali ni lagu mana? Wasa'alahu an 70 masalah, dan dia ni tanya kepada Allah selalu dah. Muka dia tengok Tuhan dah ni. Tanya 70 masalah dia tanya Tuhan. 70 masalah. Azhara minha arba'ah. Tapi dia boleh zahir 4 masalah. Dia boleh wayak 4 pulang. Sebab apa? Apa dia kerana manusia lain-lain tu fa'ankarahan nas fa'akhfal baqi. Kerana 4 ni pun dia waktu baik 4 ni pun manusia tak terima dah, maka dia pun gi susuk hak lagi, hak lepas, hak lebih lagi tu. Nah, hak 94 masalah lagi ni dia pakai tak royak langsung. Royak hak 4 ni pun dia tak terima dah. Ha. Hebat weh. Nah, hak ni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Siapa kau mai kata ada seorang
Dalam kitab belaka ni, dalam kitab dia ni dia. Nama seorang Ahmad bin Hadrawiyah ataupun Hadrawai. Nama seorang apa dia sufi dia kata Ahmad ni, dia melihat Tuhannya dalam mimpi. Ah, mimpi dah. Main mimpi. Maka Tuhan kata, "Ya Ahmad, kullun nas yatlubuna minni." Hei Ahmad, manusia semua tu pakat minta ke aku belaka. Illa Abu Yazid, kecuali Abu Yazid. Mengenalah Ahmad nama Abu Yazid. Fa innahu yatlubuni, maknanya apa dia? Ahmad tu mari perintah padaku. Manusia lain tu giduk minta pada Allah. Tapi Ahmad mung sorang ni aku, maknanya Allah dia yang kena minta pada Ahmad. Ha, tu maknanya gapo tu? Lebihlah. Lebih pada Allah. Ha, tu dia dah. Ha, tu jadi siapa tangkap tu. Nah, ha, tu dia panggil al-wahyu. Sebab itu mari dalam bentuk-bentuk tasawuf ni hak mari pasal jenis ilmu. Nah, ilmu kena mari ilmu laduni. Ilmu pasal jenis tok ngaji, khabar-khabar, aling. Ah, hak ni karuk-maruk belaka ni dia panggil tak ada dalam sistem pengajian agama, tak ada. Nah. Kita belajar sirah ulama, imam mazhab 4 2 3 4 orang tu gapo semua. Semua tu aling demo ni dengan mengaji belaka. Sejarah Imam Syafi'i lagu mana? Mak dia ni kilik dukung. Nah, beranak di Ghazah Imam Syafi'i ni yatim, ayah dia mati di Ghazah. Mak dia umur 2 tahun dukung daripada Ghazah Palestin mari di Mekah ni. Mari apa? Mari mengaji. Imam Syafi'i umur 7 tahun habis ngapa Quran. Umur 10 tahun hafal Muwatta. Umur 15 tahun jadi mufti. Boleh jadi mufti dah di Mekah. Orang wi dia fatwa dah. Tengok. Ha, tu, belajar ilmu. Gi Madinah. Gi apa? Gi mengaji di Imam Malik. Gi di Yaman. Gi mengaji, gi mengajar, gi Hijaz. Mari di klik mai di Iraq. Gi di Mesir. Mati di Mesir. Dok guru sama, gi di Iraq pun dia guru, dia berdialog. Nah, dia muzakarah ilmu dia. Di samping dia mengajar. Lagu tu, Imam Ahmad pun lagu tu. Imam Ahmad anak yatim juga nah. Allah, anak yatim belaka. Eh, anak yatim tak apa jadi orang aling. Tak ada pok tak apa. Ada harapan anak jadi orang aling. Tapi kalau tak ada mak tak tahu. Nah, lagu mana? Siapa? Tak ada pok ada sejarah jadi aling. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tak ada pok. Imam Ahmad pun dia ada banyak cara dia. Waktu dia kecil gapo semua tu. Mak dia gerak dia pukul 4 pukul 5 belum subuh. Nah, ambil air, mari duduk basuh muka dia. Wak gi di pak ambil air semaya, rebuh air, dia ada oyak. Rebuh air panas kerana sejuk. Sejuk air, apa dia udara terlalu sejuk pada masa dia rebuh air. Wi Imam Ahmad ni ambil semaya, bawa dia pergi ke masjid. Bawa dia. Nah, Imam Ahmad ada oyak, bawa aku pergi kepada masjid kerana di antara rumah aku dengan masjid tu jauh dan gelap malam. Tengok. Wak gi di masjid, tolong kirim ke orang suruh belajar ilmu ke apa semua. Ngaji belaka. Datang-datang mari hak ni. Eh, ambo ni tak kena ngaji. Ha, mari waktu bekti. Tak kena ngaji, tak kena belajar. Teruk dah demo. Siapa ni duk jadi guru demo? Tak ada lagi. Tak kena lah, tak kena dah. Ha, tu dia. Ha, tu dia dah. Kerana gapo dia panggil timurnya sufi ni tasawuf. Yang pertamanya dia panggil kata kita dia ambil agama selain daripada Quran dan sunnah. Hatu wa atharus salaf. Hak ni hak punca besar. Dia ambil selain daripada Quran dan sunnah. Buku ni kadi besar sebenarnya. Kita belajar dah ke Sayyidina Umar ke dia duduk dengan Nabi Abu Bakar dah pokok sahabat di Masjid Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kita mungkin tak tahu rasa. Dia pergi royak ke Nabi. Kata, "Kutemu tolong baca."
apa dia kitab Taurah ni. Bo Umar kata lagu tu tu, Abu Bakar hok duk tepi tu, dia panggil plong ok kecek. Sakilat tawakul, apa dia at-tawakul. Maknanya tak ada apa dah mu hari ni. Mu kena marah Nabi juga. Abu Bakar kata. Kerana apa? Dia tengok Nabi tu merah muka dan berubah di muka Nabi tu, sahabat-sahabat telah kata dia kalau dia tak kenal kau dia berubah muka, merah muka. Jadi hari tu merah sungguh. Siapa kau Umar, bawa dia kecek lagu tu, tu dia tengok kemerahan muka Nabi tu, dia kata lagu mana? A'udzu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Siapa tengok tu dalam hadis? Oh, aku minta berlindung lah daripada kemarahan Allah, aku minta berlindung daripada kemarahan Rasul, aku redha dah kata Tuhan ada Allah adalah Tuhanku dan Islam agama aku. Nah, apa dia Muhammad nabi aku. Disalah tu baik lagu tu. Nabi marah. Lepas tu Nabi kata, supaya kita dengar sokmona, wallazi nafsi biyadi, demi diriku berada di tangan Tuhan. Lau bada lakum Musa fattaba'tumu wa taraktumuni la dalaltum an sawa'is sabil. Sekiranya lalani ni Nabi Musa tubik cokoh lalu dah bada lakum. Nabi Musa lalani tubik proma prakot tuama. Fattaba'tumuhu, maka kamu tu ikut Nabi Musa, ikut Musa. Wa taraktumuni, dan kamu tinggal aku. Mungkitu wak Musa. Mungkitu aku. La dalaltum an sawa'is sabil. Nah, secara kamu akan sesat daripada jalan yang betul. Ha, tu tengok. Hebat hadis ni. Nabi selalu dah, murid selalu dah. Kalau Nabi Musa, nyo timbul lah ni, poh tu baik. Patut mu pakak tinggal aku, nyo gi ikut Musa. Mung sesak juga. Nabi Musa alaihi salam. Walau kana hayyan. Ha? Lattaba'ani. Kalau dia hidup, lala ni, Nabi Musa hidup, maka dia tidak ada pilihan lain kecuali ikut aku. Nah, itu yang pertama dah. Dia panggil kan nampak tu kata sunnah ni jangan tinggal lah. Tak boleh tinggal nombor satu ni. Nah, tu dia jangan duduk turuk hak-hak demo lain. Nah, terutama ahli kitab wa ghairihim. Yang keduanya i'timadur ru'a wal ahlam wal manamat. Allah tak ada Allah sungguh. Berpegang di atas mimpi, mengaruk dan tidur tu. Tu. Banyak sangat. Banyak sangat mai duduk ham mimpi ni, duk royak ham mimpi ni, mimpi mimpi. Tak apalah, mimpi ni satu juzuk daripada wahyu. Nabi kalau mimpi sungguh. Dan wahyu mimpi orang soleh pun boleh jadi khabar gembira bagi dia, dia boleh buat pencemel, dia boleh takbir mimpi. Tapi ingat molek, mimpi tidak boleh menjadi sumber syariat. Tak boleh. Lagu mana besar, secara mana pun tak boleh nak buat mimpi kata, aku mimpi, dalil lagu ni dalil mimpi, tak ada. Penleng tang syariah, tak boleh. Leng ang ing tang syariah, tak boleh. Imam Syafi'i dia berdialog dengan orang dia. Nah, Imam Ahmad duduk berdialog dengan masa dia ulama. Tak ada seorang rabuk pun berdalil dengan mimpi. Dalil dengan, kala Allah, kala Rasul, kala Allah, kala Rasul lah. Kau tak ada duduk mimpi. Datang-datang mari masa kita ni, duduk dalil dengan mimpi. Ah ha, tu hebat dia ni dah. Ha, tu dia. Yang seterusnya ni pucalah pucal sat ni dah. Nah pucal. Sat ni ambil agama selain pada Al-Quran dan Sunnah, pergi duduk iktimak berpegang di atas mimpi. Yang ketiganya iktimak di atas hadis yang dhaif dan maudhu'. Allah. Tak ada Allah sungguh. Padahal dalam hadis hadith man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ni hadith ni hadith mutawatir, hadith diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat termasuk 10 sahabat yang dijamin syurga. 10 orang yang dijamin syurga dah. Siapa Abu Khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lepas tu siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf,
Abu Ubaidah, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id. Tu, 10 orang tu. Pakat royak hadis ni berlaku, tidak ada satu hadis pun yang diriwayat ke semua, dia panggil ke 10 yang di yang dijamin syurga oleh Rasulullah ni kecuali hadis ni. Hadis man kadzaba alayya. 40 orang sahabat. Jadi hadis mutawatir, mustahil kata nak bohong. Satu generasi ke satu generasi satu lapis royak berlaku. Tiba-tiba mari siapa ke peringkat kita ni, mari duduk belawai dengan hadis ni. Gi duduk bohong, gi duduk belawak, Nabi tak kata kita kata, Nabi kata, hatu tak kena tu. Sebab itu saya pesan tak tahu berapa kali, puluh kali dah. Kena beringat, hak ni ni hadis ni ni, hak kena ngapa sekalinya selain daripada tok khatib baca ketebah, tok-tok guru baba-baba hak ngajar ke hadis. Kena baca, kena tok di dahi nak senang. Ngotak di dahi, tak diciumi dia. Nak pergi mengajar, baca hadis ni. Man kazaba alaya muta'amidan fal yatabawa maka'adahu minan nar. Kita mengajar. Kita mengajar ilmu. Kita nak dakwah. Tapi kadang-kadang kita hidup waktu baik. Hadis yang palsu. Pah banyak hadis palsu rumah kita ni. Nabi tak kata, kita kata Nabi kata. Kola, 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 kola Rasulullah. Beringat malak. Bahong dengan orang lain. Tidak dosa dia tak lebih serupa dengan kita berbohong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Nah, dia panggil hadis palsu, patu buat cerita pula dah, cerita dongeng pula dah macam-macam. Cerita tu cerita ni macam-macam. Cerita hak sungguh tak sungguh, wallahu aalam. Tak ada siapa boleh kalau tanya sungguh main mana, main mana, main mana, tak tahu. Lagu mana? Ha, misalnya kisah tok kenali ambil Pulut Ria tu. Hak ni bukan gelak ketawa, bukan suka dak. Cerita hak yang dibawa kata tok kenali rebuh apa dia tingat nak makan Pulut Ria di Mekah tu. Tak itu ke? Mari rebuh di tan ni. Patu wak gi di Mekah. Dok panas-panas lagi. Lepas hisap boleh makan. Ha tu lagu tulah lebih kurang. Jadi persoalannya cerita ni mai di mana? Bukalah nak kosak tujuan nak menghina wali ataupun ulama dak. Tapi mari di mana? Ada dalil bukti mari di mana? Dok buayak cerita belapih-belapih-belapih. Lepas tu lagu mana kita nak menentukan kesahihan betul tak betul? Kita tak tahu. Ha tu jadi masalah. Nah, jadi masalah. Apatah lagi cerita-cerita lain, cerita Imam Ghazali. Cerita Imam Ghazali dengan adik dia, kata silap adik kau kakak nama Ahmad. Pada satu hari adik dia deh, kalau tak silap adik pun kakak. Dua itulah adik beradik. Nah, kakak deh. Kakak dia ni mufarakah apa dia Imam Ghazali. Imam Ghazali jadi tok Imam, lepas tu Ahmad ni mufarakah tak turut Imam Ghazali. Nah, pergi mengadu kepada Imam Ghazali, pergi mengadu kepada mak dia. Kata Ahmad ni, tak turut dia. Mari panggil pekecek. Ahmad kata, aku nak turut lagu mana? Dalam tubuh badanmu ni penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Ha, mana darah? Baju apa semua tak ada. Bersih. Jadi, gigi mari, rekahnya, oh, aku duduk semaya tu, aku lara. Setelah aku duduk teringat kepada satu masalah darah, hei perempuan. Hak aku duk ngajar tak dia nak jawab, aku duk teringat hak tu lah, lebih kurang lagu tu. Duk teringat hak darah. Jadi Ahmad tu, kakak dia tu, tahu selalu dah, apa dia Imam Ghazali duduknya. Jadi hak tu tu, orang panggil pergi duduk dakwah, tahu benar ra'id. Tahu benar ra'id. Itu kau teruk. Nabi tak tahu hati orang lagu mana, tak tahu. Hak tak tahu tu lah. Hak tahu, tahu dah. Nah, orang mari cari dia, mu nak mari gapo ni? Pedang mu nak mari apa ni? Dah, hak Nabi tahu. Hak Nabi tak tahu, tak tahu. Jangan kena tipu, dia pergi di apa dia kabilah hak Yahudi tu. Yahudi nak remah dia dengan batu tu. Dia pergi, dia tak tahu. Perancangan Yahudi nak remah batu tah pala dia pergi juga. Tapi Jibril wayak baru tahu dia klik. Benar dia tahu, tak tahu. Tapi kawan ni tahu hati hak dunia apa dia hak darah. Jadi rengkahnya lagu mana? Rengkahnya kakak dia saat ni, abel dia saat ni, Ahmad saat ni royak pada Imam Ghazali mung kena gi ngaji di sekia-sekia tok guru tu, gi bucu tu, gi di kedatu hari tu ada.
Tok guru dia. Jadi maknanya Ahmad ni lebih alim daripada Imam Ghazali. Persoalannya siapa Ahmad tu? Ahmad ni guru di mana, anak murid ada siapa, kitab karya apa buah. Nak kata alim lebih daripada Imam Ghazali. Ha, tu dia jadi muskil, muskil. Cerita ni cerita muskil. Dan mungkin tidak ada dalam kitab. Tidak ada. Dalam kitab hak muktabar lah. Tak ada. Kecuali kitab hak kisah-kisah royak cerita mengarut-ngarut. Nah, itu dia. Banyak lagi mentakdis, orang panggil mengagungkan seseorang lebih pada hak. Mengagungkan seseorang lebih pada hak. Itu banyak lagi kita nak kecek dah. Supaya dengan Imam Ghazali tu lah. Banyak. Orang mengagung dia ni. Supaya dengan royak kata, apa dia, kitab Ihya dah. Kita Ihya ni dia pergi baca depan Nabi dah 40 kali dah dia baca. Nabi mengaku dah kata semua dalam kita Ihya ni betul belaka. Ha. Siapa bagi ceritanya orang yang ta'assub kepada Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali. Ha, jadi mari macam-macam segala bentuk dah. Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, apa dia cerita tasawuf ataupun sufi ni panjang. Banyak cabang ilmu dia, cuma yang kita kena boleh tahu tu sekadar sepintas lalu lah. Tujuannya nak jaga dan berasa rusing masa depan. Kalau kita tak kecek bak ni banyak dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun lagi akan datang, orang panggil dia sejik bakat becok belakang dah kali. Gapo saja kita tengok dalam YouTube, nah, berlaku dah di Malaysia, di Indonesia, berlakulah di negeri-negeri Arab, pakak berlaku tempat kita pula duk asal tak amo. Nah, becok habislah berzikir. Nah, Allahu hu hu gapo semua gegeh pula. Nah, kalau kita tak usaha untuk nak cerah, nah, benar-benar ni kepada masyarakat semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi.